Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW mengingatkan bagi setiap laki-laki yang selalu mendahulukan kekufuan, kesepadanan dan juga mencari wanita saliha, agama yang dia dahulukan. Kata Nabi SAW, Man razakahullahu mra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dini fal fi Barang siapa yang dikarunia oleh Allah seorang wanita yang soleha, kerjanya ibadah, ya, bakti sama Tuhannya, akhirnya dia juga berbakti pada suaminya, berarti dia Allah telah menolongnya atas separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang kedua. Maksudnya yang tersisa saja. Jadi menikah itu telah menyelamatkan setengah agama. Karena godaan paling besar bagi laki-laki, wanita. Godaan paling besar bagi wanita, laki-laki. Gitu kan, terbalik. Nah, kalau orang sudah menikah, ada tempat pelampiasan biologisnya yang halal, dia aman. Contoh, kalau teman-teman lagi lapar, makan. Begitu kita kenyang, seenak apapun makanan yang dihidangkan depan mata kita, kita sudah tidak akan mau lagi. Mau buah yang maniska, mau minuman yang maniska, mau makanan yang gurih dan lezat, mahal. Tidak ada lagi keinginan, karena sudah kenyang. Orang kalau sudah punya pelampiasan biologis yang halal, kecuali yang rusak fitrahnya, maka tentu saja dia akan terjukun dengan itu. Apalagi Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih. Kalau seseorang antara kalian melihat wanita yang tidak halal bagi dia di luar rumahnya. Dan tergoda syahwatnya. Dia tertarik. Maka kembali pada istrinya. Karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. Beda casing ia. Muka, mulut, mata. iya ia, casingnya kulit, tinggi badan. Tapi kemaluannya sama. Ujung-ujungnya biologis itu. Maka menikah menyelamatkan setengah agama. Juga Nabi SAW mengingatkan masalah itu dalam hadisnya yang sahih. Tadi itu hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad sahih dan disetujui oleh Az-Zahabi. Kata Nabi SAW, Inna mad dunya mata' wa laysa min mata'id Shayun syai'un min minal mar'ati Dunia ini semua hanya perhiasan saja. Dan tidak ada sedikit pun dari perhiasan dunia yang lebih utama daripada wanita yang saliha. Hadis ini riwayat Imam Muslim.